Organisasi Masyarakat Raja Wali Garda Pemuda Indonesia atau WARGPI, ngestrenan pimpinan serta pengurus DPW Sajawa Barat di salah sahiji hotel bintang di Kota Bandung poe Sabtu pas sore 30 Oktober 2020. Dina eta kegiatan Ormas RGPI genyorang konsolidasi ke tahun 2024 tur nyindekeun sikap independen sarta moal aup dina partai politik. Selesai ji organisasi masyarakat nyeta Ormas Raja Wali Garda Pemuda Indonesia atau RGPI ngistrenan pimpinan serta pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Sajawa Barat di salah satu hotel bintang di Kota Bandung poe Sabtu pas sore 30 Oktober 2020. Eta prak-prakan ngistrenan teh dilakonan langsung ku Ketua Umum RGPI Daniel Hidayat atau anu dilandih Bang Daniel diaping ku sakumna rengrengan pengurus DPP RGPI. Dineta kegiatan istrenan teh Ormas RGPI nyorang konsolidasi mapag pemilu 2024. Dina konsolidasina RGPI nyindekeun sikap independen sarta moal ilubiung dina partai politik. Sanajan kitu RGPI ngijinan anggotana keur nyindekeun sikap sewang-sewangan, tapi samemehna kudu kaluar ti RGPI upama boga karep ilubiung dina partai politik. Pelantikan hari ini kita melantik seluruh anggota DPW se-Jawa Barat, yang terutama se-Bandung Raya, karena kita ini COVID, maka tidak bisa kita melakukan 27 kabupaten dan kota. Karena aturan dan kita harus menjaga prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah. Makanya khusus Jawa Barat, karena berada 27 kabupaten dengan kota tingkat DPW-nya, maka kita akan melakukan pelantikan 3 kali khusus Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini adalah barometer untuk kita konsolidasi 2024. Nah, jadi konsolidasi 2024 jelas RGPI adalah independen, religius dan nasionalis. Jadi kami tidak berpartai. Anggota boleh berpartai, boleh menentukan politiknya, tapi di saat dia mengenakan baju RGPI, maka NKRI yang harus dijaga. Sajroning kitu Ketua RGPI Kota Bandung nandeskeun satu tas di istrenan dirina bakal langsung ngokolakeun program gawe luyukan amanat Ketua Umum RGPI. Pihakna bakal satekah pola ngarojong masyarakat sarta jadi kontrol pamarentah. Samalah pihakna ge moal asa-asa keur nyorang sinergi jeung pamarentah. Program RGPI yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ketum itu umum. Tapi untuk kebutuhan informasi masyarakat adalah yang pertama menampung aspirasi masyarakat. Kami sebagai DPW Kota Bandung akan menampung aspirasi masyarakat. Yang pertama kami akan mensinergikan antara aspirasi masyarakat dengan program-program pemerintah setempat. Kalau seandainya program tersebut ada sekiranya yang merugikan aspirasi masyarakat ataupun tidak menjalankan apapun aspirasi masyarakat, maka kami mungkin akan menjadi oposisi. Tetapi kalau seandainya program masyarakat dari hasil musrembang, dari hasil rembuk warga, lalu dikelola oleh pemerintahan khususnya Pemkot Bandung, dan aspirasinya dilaksanakan dan direalisasikan, kami akan mendukung penuh terhadap program itu. Lianting istrenan pengurus DPW RGPI Sajawa Barat, dina eta kegiatan ge DPP RGPI ngistrenan Ketua DPW Pengurus Srikandi sarta Advokat Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.